Okey, mari tengok soalan nombor 4 ni. Rajah 2 pada ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi 4 tepat dengan tinggi 2.5 meter dan lebar 1 meter. Jarak di antara P ke Q ialah 1.2 meter. Ni dia pintu tadi, itu lebar pintu tu 1, tinggi dia adalah 2.5 dan jarak bukaan dia tu adalah 1.2. Okey, soalan A, pada rajah di ruang jawapan tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Pintu dengan dinding dia buka. Ini jelah ni ya sudutnya. Dia buka itu soalan A. Seterusnya hitung sudut bukaan. Okey. Selalunya kita nak belajar, nak kira mestilah trigonometri pakai sudut tu kena ada sempadan lah. Kalau kita tengok, okey, ini 1 meter, daun pintu tu pun 1 meter. Ini 1, ini 1. Jarak di antara Q ke P, jarak dia adalah 1.2. Ni cikgu tulis macam tu lah sebab nanti ada benda. Ok, so sekarang ni dia jadi segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki bermaksud kalau kita bahagi 2, kita dapatlah segitiga bersudut tegak. Jadi mudahlah kita nak cari itu cari sudut. Ok, jadi kita dapat ini sudut ni dengan ni samalah. Katakanlah kita labelkan dia sebagai X. Jadi kita ini 1.2, maksudnya sebelah sini adalah 0.6 lah, 0.6. Ok, jadi 0.6 ni 1. Jadi kita dapatlah sudut X, iaitu tentang perengan hypotenuse So bertentang opposite perengan H. So jadi sin lah. Jadi kita akan dapat okay, sin of X ni sudut X adalah depan per dengan sebelah. Jadi dapatlah X tu adalah sin pergi ke sebelah akan jadi opposite sin, ataupun shiftkan tu 0.6 per 1, 0.6 lah, 0.6 per 1 dapat 0.6. Jadi kita dapatlah itu apa sudut kita just tekan calculator opposite kan sin tadi untuk 0.6 per 1 tak payahlah bagi 1 memang dapat 0.6 juga. So dapatlah 36.87. Okey, 36.87. Okey, itu ni dia suruh cari sudut bukaan penuh Jadi kita dia kata hitung sudut bukaan. Jadi kita dah dapatlah sudut bukaan adalah 2x lah 2 kali x gitu. 2 kali kan dengan 36.87. So kita akan dapatlah darab dengan 2 73.74. Itu dia itu dia bukan pintu tu boleh ikut So ok kita tengok soalan berikut.